pemirsa, saat ini saya berada di komplek makam Pracimalaya atau Pracimoloyo, Pakuncen, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya mohon maaf, nanti kami hanya ingin menginformasikan keberadaan dari makam mantan Danjen Kopassus pertama Bapak Muhammad Ijon Janbi. Ya, ini saya berada di komplek makamnya, dan ini ada dua ibu-ibu yang kebetulan bersih-bersih di makam Bapak almarhum Muhammad Ijon Janbi, mantan Danjen Kopassus. Jadi inilah makamnya. Ini nisannya ini terbuat dari batu keramik ini ya, jadi susun menjadi seperti ini. Nah, ini dia apa namanya, tertulis di situ Muhammad Ijon Janbi, Letnan Kolonel Purnawirawan RPKAD, lahir ini di Belanda, Jumat 13 bulan 5 1914, dan wafatnya di Yogyakarta, wafat pada hari Jumat Januari bulan 4 tahun 1977. Ini dua ibu ini. Bu, asma sinten ibu? Ibu. Oh, Ibu Siti Murtijah. Pemirsa, ini Ibu Siti Murtijah ini yang diserai Murtijah ya, Bu ya. Ibu Siti Murtijah yang diserai oleh keluarga dari Bapak Muhammad Ijon Janbi ini ya, Bu ya, untuk ngurusi gitu ya, Bu ya. Wah, terima kasih Bu, ini malah bisa ketemu ini. Nanti teman-teman kami kalau mau takziah ke sini biar bisa ketemu Bu Siti. Mohon maaf kalau setunggalipun Bu Siti. Buatin. Nah, ini kebetulan Bu Siti. Bu Siti. Bu Siti ini apa ya? Yang diserai. Nah, ini pemirsa, inilah pejuang ya. Saya kira Bapak Muhammad Ijon Janbi ini Danjen Kopassus pertama dari Kopassus TNI Republik Indonesia. Iya. Baik pemirsa, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau mau takziah, saya kira nanti bisa menemui Ibu Siti ya, Bu ya. Bisa menemui Ibu Siti. Kita mendoakan mudah-mudahan almarhum Bapak Muhammad Ijon Janbi ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya nanti sejenak akan berdoa, dan tentunya terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Matur nuwun Bu Siti. Buatin, matur nuwun. Pemirsa, sedikit informasi sekali lagi mungkin jadi untuk ancer-ancer lah, biar panjenengan kalau mau apa berziarah kubur itu biar bisa langsung to the point ke makam Bapak almarhum Ijon Janbi ini dari perapatan Gerobrajan nanti ke arah utara. Nanti kanan jalan akan menemukan namanya Pasar Kelitian. Nah, dari Pasar Kelitian itu nanti ada jalan arah ke barat. Ke barat saja nanti mentok di Masjid Kuncen ya, Masjid Kuncen Yogyakarta. Masjid cukup besar juga. Dan nanti dari situ mentok belok kanan sedikit dah. Nanti tanya di situ, ketemu Bu Siti. Saya kira sudah bisa sampai ke makamnya. Terima kasih.